Assalamualaikum sahabat YouTube di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan kami Dapur Lukis Channel. Kali ini saya sedang belajar membuat gambar ini ya, gambar 3 dimensi, tulisan atau font. Kali ini saya memilih tulisan Allah ini ya. Maaf untuk yang berkeyakinan lain. Saya mohon maaf. Ini hanya sekedar seni 3 dimensi aja. Mulanya saya bingung membuat ini, cuman saya pikir-pikir, saya coba kasih 2 sisi. Ini sisi dinding ini sama dinding ini. Ini saya buat dari triplek ya. Saya triplek nemu-nemu itu, maksudnya triplek-triplek bekas ya. Saya rakit sendiri. Sebenarnya pengen buat yang besar ya, di dinding yang besar itu ada tembok-tembok kosong itu, cuman sebelum membuat yang besar saya mencoba yang kecil dulu. Tapi setidaknya ini saya sudah agak puas karena yang saya inginkan itu tercapai. Nah ini perlu ya hati-hati. Ini harus sabar membuat kayak gini. Apa? Biar lurus, maksudnya biar menariknya gini pelan-pelan, biar sudut-sudutnya ini benar-benar ya lurus. Sebenarnya saya sendiri nggak sabar, dan orangnya itu tidak sabaran. Ini pinggirnya tak rapikan putih-putihnya biar nampak jelas ini. Jadi ini kan maksud saya itu seolah-olah dia itu semende gitu, apa namanya, bersandar gitu ya. Jadi pamannya ini dia ini bersandar di sini. Begitu maksud saya kan gitu. Dia seolah-olah bersandar. Nah, ini rupanya ini puas ya. Ini bersandar di sini. Itu. Ini taruh sini dulu juga nggak apa-apa buat contoh. Nah, bersandar. Bersandar hanya kepada Tuhan ini ya. Itu sebaik-baiknya bersandar itu hanya kepada Tuhan. Kadang kita banyak bersandar dengan selain Tuhan itu ya, itu tidak baik sebenarnya. Nanti kalau ngomong banyak-banyak tentang Tuhan, wah, saya malah seperti Ustadz nanti, Ustadz Abdul Muwaro. Ku pejam mata ini di kebisuan malam. Oh angin, bawalah dia dalam mimpiku untuk sebuah nama rindu
tak pernah pudar. Nah, saya kira sudah cukup. Sekarang kita lihat dari samping, pemirsa. Ini fokus yang diinginkan di sini, titik fokusnya. Cuman kalau dilihat dari jarak yang berbeda, jadinya seperti itu. Kita ulangi lagi ini.